bukan akhir pekan versi saya namanya kalau tidak mencoba hal-hal yang menantang. Macu adrenalin bersama satwa liar yang cantik eksotis. Nah, si jahe ini, harimau benggala ini sebenarnya dia punya orang tua yang warnanya kuning dan juga putih. Tapi karena induk yang jantan yang warna kuningnya lebih dominan, maka warnanya dia sekarang jadi kuning. Saya harus lihat dia lebih dekat lagi nih sekarang. Oh, Bli, ini saya pegang aman nggak nih, Bli? Jahe. Nah, karena si Jaya ini baru berumur 4 bulan, dia masih senang main-main, ya. Masih senang main, ya. Nah, tapi nanti kalau kira-kira 2 bulan lagi, sebaiknya kita gak usah dekat-dekat sama dia. Hei. Nah, biar cepat gede, si jahe ini dalam sehari harus menghabiskan 3 kg ayam segar. Tapi ayam aja kan, Bli? Tangan saya enggak kan? Selain ayam rebus sebagai makanan utamanya, harimau asal Teluk Benggala ini juga harus minum susu untuk kebutuhan kalsiumnya. Yang baru saya ajak main. Harimau muda harus sering diajak bermain. Baik untuk melatih naluri berbunyi. Tapi jangan pernah melakukan ini tanpa ditemani alumni. Makannya selesai, badannya kotor, saatnya mandi. Jahe. Nggak bisa diem ya. Maunya main mulu ya.